Dukung RK, Suswono, Denny Darko, beliau paling pengalaman. Denny Darko turut angkat bicara mengenai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono. Denny menolak stigma negatif yang beredar di masyarakat, yang menyebut Ridwan Kamil atau RK tidak layak memimpin Jakarta karena bukan asli warga Jakarta, melainkan dari Bandung. Banyak yang beranggapan RK tidak memahami permasalahan ibu kota. Namun, menurut Denny Darko, justru Ridwan Kamil adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta. Ia menilai RK berkomitmen tinggi untuk memperbaiki berbagai permasalahan Jakarta. Di antara ketiga calon yang ada, menurut saya yang paling cocok dan berpengalaman adalah Ridwan Kamil. Pilihan saya kali ini jelas, ujar Denny Darko saat diwawancarai Okezone. Denny juga memiliki hubungan personal dengan Ridwan Kamil, karena keduanya merupakan alumni Institut Teknologi Bandung, ITB. Bahkan, saat RK menjadi dosen di ITB, Denny sempat diajar oleh pria yang kini memiliki tiga anak itu. Pengalaman ini membuat Denny tahu betul bahwa Ridwan Kamil adalah ahli di bidang tata kota, bahkan sering menerima penghargaan dan diundang sebagai pembicara. Saya kenal Ridwan Kamil secara pribadi, pernah diajarnya di ITB. Beliau ini paham tata kota dan sering mendapat penghargaan di bidang tersebut, ungkap Denny. Menurut Denny, RK bukanlah seseorang yang berpolitik demi karir, melainkan untuk membawa perubahan nyata. Ia berharap Jakarta dipimpin oleh seseorang yang tidak hanya pandai dalam konsep, tetapi juga mampu mengeksekusi solusi. Kita butuh pemimpin yang bukan hanya punya gagasan, tapi tahu apa yang harus dilakukan. Ridwan Kamil adalah seorang ahli tata kota yang sudah terbukti, tutup Denny Darko.